Petualang Asmara, Jilid 51 Bukong duduk di atas tanah bersandarkan pohon, Gio Keng duduk dan menyandarkan tubuh di atas dada pemuda itu. Sampai lama keduanya tidak berkata-kata, hanya duduk seperti itu dengan hati tenang, masing-masing tenggelam dalam lamunan. Tidak lama kemudian terdengar Bukong berkata, Moi-moi, Aku heran sekali, bagaimana seorang darah remaja seperti Engkau ini dapat memiliki pandangan sedemikian mendalam tentang hubungan antara pemuda dan pemudi seperti yang kita bicarakan tadi. Ibu yang telah bicara kepadaku tentang semua itu, Koko, dan ibu adalah seorang wanita yang keras hati, seorang wanita yang telah mempunyai banyak pengalaman hidup, tahu akan pahit getirnya hidup sebagai seorang wanita. Semua yang dikatakannya memang tepat dan benar menurut kenyataan. Betapa banyak kenyataannya bahwa wanita selalu terancam di dalam hidupnya. Banyak sekali bahaya menghadang di depan langkah hidup kaki wanita. Sebutan-sebutan yang merendahkan kaum wanita sudah menjadi kembang bibir. Ada gadis kehilangan keperawanannya, tetapi tidak ada sebutan perjaka kehilangan keperjakaannya. Ada sebutan istri tidak setia, akan tetapi suami yang tidak setia tidak disebut-sebut. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami saja, tapi seorang pria boleh saja mempunyai seratus orang istri. Sebagai akibat hubungan, wanita lah yang harus mengandung, melahirkan dengan segala penderitaannya, sedangkan pria hanya tahu enaknya saja. Ada makian pelacur dan sampah masyarakat bagi wanita, akan tetapi laki-laki hidung belang tukang pelacur tetap dianggap sebagai manusia terhormat. Liong Bukong mengangguk-angguk dan mengelus rambut kekasihnya dengan mesra. Engkau memang hebat dan pantas menjadi putri suami istri pendekar seperti ayah bundamu itu. Sayang sekali ayahmu keras dan tidak suka kepadaku, moi-moi sehingga aku menjadi bingung sekali kalau memikirkan hubungan kita ini. Aku sendiri sudah tidak mempunyai orang tua, lalu bagaimanakah dengan perjodohan antara kita? Sebagai seorang laki-laki engkau harus dapat mencari jalan, Koko. Betapapun besarnya cintaku kepadamu. Hubungan kita ini harus dilanjutkan dengan pernikahan. Barulah aku secara syah menjadi istrimu, dan aku tidak akan mengingkari lagi kewajibanku sebagai seorang istri yang mencinta. Bersama-sama kita akan membentuk keluarga. Karena itu, pertama-tama kita harus dapat menjaga kehormatan diri kita sendiri dulu. Kita harus dapat menjaga nama baik keturunan kita kelak karena engkau tentu juga mengerti apa sebutan bagi keturunan orang di luar nikah. Hanya penderitaan batin saja yang akan kita rasakan sebagai akibatnya. Karena Giok Keng duduk bersandar pada Bukong, dia tidak tahu betapa ucapannya tadi, terutama tentang anak yang lahir di luar nikah, membuat wajah Bukong menjadi pucat dan pemuda ini memejamkan matanya. Dia segera teringat akan keadaan dirinya sendiri dan ucapan darah itu seolah-olah menyindir dan mengejeknya. Dia sendiri pun tidak pernah mengenal ayah kandungnya, dan biarpun dia diaku sebagai anak angkat oleh KWI Eng Nio Chu Ang Inil, akan tetapi sesungguhnya dia adalah anak kandung ketua KWI Eng Pang itu, anak yang terlahir tanpa ayah yang syah. Seorang anak haram. Pandang Matu melirik ke arah jalan darah di dan pundak kekasihnya. Betapa akan mudah kalau pada saat itu dia menotok jalan darah dan membuat Giok Keng lemas tak berdaya. Betapa mudahnya kalau dia hendak menikmati tubuh kekasihnya ini dengan kekerasan. Akan tetapi tidak, dia tidak ingin berbuat demikian. Dia tergila-gila kepada Giok Keng. Dia harus memiliki tubuh darah ini, akan tetapi Giok harus menyerahkan diri secara sukarela. Dia terlampau mencinta darah ini dan ingin memiliki selamanya, bukan hanya sekedar memenangkannya dengan kekerasan yang pasti berakibat dengan permusuhan. Engkau benar sekali, Moi Moi. Dan karena aku sudah tiada ayah bunda lagi, sedangkan orang tuamu tidak bersedia menikahkan kita, maka jalan satu-satunya kita harus minta pertolongan sebuah perkumpulan besar agar menikahkan kita secara syah. Terserah padamu, Koko. Bagiku, asal ikatan jodoh antara kita disahkan dalam sebuah pernikahan dan disaksikan oleh umum, semua itu sudah cukup. Akan tetapi perkumpulan manakah yang akan mau menikahkan kita, Koko? Tentu, perkumpulan besar sekali yang akan mengatur pernikahan kita dengan meriah dan mengundang seluruh tokoh dunia, Kang Ong, sehingga pemikahan kita akan menjadi syah benar-benar bagus sekali. Perkumpulan manakah itu, Koko? Perkumpulan terbesar saat ini yaitu peliharaan. Heh, giok yang langsung meloncat bangun, membalikkan tubuhnya, dan memandang kekasihnya dengan metel, terbelalak kaget. Pe, Lian Kau, perkumpulan pemberontak itu, kemoi, tenanglah dan duduklah. Mari kita bicara dengan tenang dan berpikir secara wajar. Sesudah Giok Keng duduk di depan kekasihnya, Bukong baru berkata, Engkau jangan memandang dari sebelah pihak saja. Ketahuilah bahwa memang pemerintah menganggap Pe, Lian Kau sebagai pemberontak, akan tetapi banyak rakyat menganggapnya sebagai pejuang melawan pemerintah yang lalim. Kita jangan turut mencerumuskan diri ke dalam pertikaian yang sebenarnya hanyalah perebutan kekuasaan antara orang-orang kalangan atas saja. Permusuhan antara Pek Lian Kau dengan pemerintah sama sekali tidak ada hubungannya dengan pernikahan kita bukan? Aku yakin hanya Pek Lian Kau yang akan sanggup menikahkan kita, karena kalau kita memilih perkumpulan yang menjadi sahabat orang tuamu, mereka tentu akan menolak tanpa izin orang tuamu. Pek Lian Kau adalah perkumpulan yang besar dan diakui, maka kalau perkumpulan ini yang menikahkan kita, yang diundang tentulah orang-orang besar dan yang akan menyaksikan pernikahan kita adalah tokoh-tokoh Keng sehingga pernikahan itu akan menjadi sah sama sekali. Tapi, tapi, apakah kita lalu menjadi anggota Pek Lian Kau? Hahaha, Tentu saja tidak, moi moi. Dan, aku tidak diharuskan membantu mereka menjadi pemberontak? Ahaha, tentu saja tidak. Hal seperti itu timbul dari hati sendiri, mana bisa diharuskan dan dipaksa? Kalau begitu, terserah padamu, Koko. Aku percaya kepadamu dan bagiku yang paling penting, asal pernikahan kita disahkan dan disaksikan banyak orang, cukuplah. Kalau begitu, Mari kita mengunjungi Pe Lian Kau dan menghadap kepada Tian Hwe A Chin Jin. Tian Hwe A Chin Jin? Siapa itu, Koko? Hahaha, engkau belum mendengar namanya? Memang dia tidak pernah maju sendiri, akan tetapi dialah yang mengatur segalanya, dialah ketua Pe Lian Kau yang memiliki ilmu kepandaian yang amat luar biasa, sukar diukur berapa tingginya. Dia adalah ketua Pek Lian wilayah timur dan bertempat tinggal di tepi pantai Laut Kuning, di muara sungai Wong Ho. Besok pagi kita berangkat ke sana, Moi Moi. Baiklah, Liong Koko, akan tetapi hanya dengan syarat yaitu. Kita tidak akan bermain cinta sebelum menikah Bukong memotong sambil tertawa. Bukan itu saja, Koko, melainkan bahwa pengesahan pernikahan kita oleh Pelian Kau itu tidak mengharuskan kita bersekutu dengan Pelian Kau. Aku tak sudi terlibat dalam pemberontakan. Baik, aku mengerti, Moi Moi. Sekarang tidurlah, biar aku membuat api unggun dulu untuk mengusir nyamuk. giok yang merebahkan diri dan Bukong membuat api unggun, lalu menyelimuti tubuh kekasihnya dengan mantelnya. Hatinya merasa amat kecewa sebab hasrat hatinya, nafsu birahinya, tidak dapat terlaksana. Tapi karena Giokeng sudah setuju untuk bersamanya pergi menghadap Tian Hua Jin, hatinya merasa lega. Memang lebih baik kalau dia memiliki Giokeng sebagai istri Syah, sehingga tidak akan ada yang menggugatnya lagi pada kemudian hari. Pada waktu itu, memang pek, Lian Kau merupakan perkumpulan yang amat terkenal dan kuat, mempunyai banyak cabang serta anggota. Pek, Lian Kau dipimpin oleh orang-orang pandai, dan mereka ini mengadakan pemberontakan serta menentang pemerintah dengan dalih membela rakyat dari pemerintah lalim karena pengaruhnya yang besar. Boleh dibilang seluruh tokoh kaum sesat berlindung di bawah sayap Pek Lian Kau dan para orang gagah juga segan untuk berurusan dengan perkumpulan yang berpengaruh dan sangat kuat ini Biarpun perkumpulan-perkumpulan bersih dan orang-orang gagah di dunia Kang Ong tidak sudi menggabung dan bersekutu dengan pemberontak Akan tetapi mereka pun tidak mau melibatkan diri dan tidak mau bermusuhan dengan Pek Lian Kau yang amat kuat Hampir di setiap kota-kota besar terdapat ranting Pek Lian Kau. Pimpinan Pek Lian Kau terbagi menjadi empat, yaitu utara, barat, selatan, dan timur. Pek Lian Kau wilayah timur ini dipimpin oleh Tian A Achin Jin, yaitu seorang tokoh baru yang belum lama muncul dan merupakan tokoh besar di wilayah timur. Setelah Pek Lian Kau wilayah timur ini berada di bawah pimpinan Tian A Achin Jin, maka terjadilah perubahan besar yang menyenangkan anggota-anggotanya. Dahulu, sebelum dipegang oleh Tian Hwa Achin Jin, Pek Lian Kau di wilayah timur ini hanya mementingkan pemberontakan dan urusan agama saja. Akan tetapi, sesudah Tian Hwa Achin Jin menjadi ketua, kepentingan para anggota diperhatikan dan terdapat banyak peraturan baru yang menyenangkan para anggotanya. Bahkan ada kecenderungan bahwa Pek Lian Kau yang tadinya khusus memusatkan kekuatannya untuk perjuangan menentang pemerintah yang dianggapnya lalim dan menindas rakyat, kini menjadi perkumpulan yang mementingkan kesejahteraan pribadi. Tian Huawei Jin adalah seorang kakek berusia 60 tahun lebih, bertubuh kurus jangkung, berpakaian seperti Tosu dan diadatang dari seberang lautan. Tidak ada yang tahu jelas dari mana datang akan tetapi ada kabar bahwa dia datang dari Korea Selain memiliki ilmu silat yang tinggi juga dia memiliki kepandaian sihir yang membuat para anggotanya menjadi makin tunduk dan takut Tadinya sebelum munculnya ketua baru ini di Kau hanya ada pendeta-pendeta pria saja yang mempraktikkan ajaran agama campuran antara Buddha dengan Kau setelah Tian Hua Wei A Jin menjadi ketua, dia memperbolehkan masuknya pendeta wanita. Anehnya, pendeta-pendeta wanita, Pek lian kau semuanya muda dan cantik, dan hanya pakaian pendeta saja yang menunjukkan bahwa mereka adalah pendeta, Pek lian kau. Padahal sebetulnya pendeta-pendeta wanita ini merupakan wanita-wanita yang bertugas menghibur para pimpinan, Pek lian kau dan sebutan pendeta itu hanya sebagai kedok belaka. Juga Tian Chin Acingen menghapuskan pantangan menikah bagi penetap Lian Kau, bahkan dibolahkan pula memelihara selir sesuai dengan kekuatan tubuh dan isi kantung mereka. Tian Chin Acingen sendiri tidak beristeri, akan tetapi dia memiliki dua orang selir yang cantik sekali di samping pelayan-pelayan wanita yang terdiri dari gadis-gadis muda cantik yang diakuinya sebagai pelayan, juga murid. Juga penghibur di dalam kamarnya, sebagai selingan kedua orang selirnya. Dua orang selir itu pun bukan orang sembarangan, dan mereka diambil sebagai bukti dari ketua itu bahwa dia adalah seorang yang anti pembesar pemerintah dan memusuhi para pembesar pemerintah. Belum lama sesudah dia menjadi ketua, dia menculik dua orang wanita itu, yaitu puteri dari seorang pembesar di kota Yang, seorang darah muda yang masih gadis. Dan juga selir pembesar itu, selir termuda dan tercantik. Dia memperkosa kedua orang wanita muda dan cantik itu, kemudian dengan paksa membawa mereka ke markas. Pek Lian kau dan mengangkat mereka menjadi selir-selirnya. Dua orang wanita itu hanya dapat menangisi nasib mereka karena mereka sama sekali tidak berdaya untuk melawan, bahkan hendak membunuh diri pun tidak mungkin karena selalu terjaga. Kemudian, di bawah kekuasaan sihir Tian Hwa Chin Jin, kedua orang wanita itu akhirnya malah menurut dan dengan senang hati melayani si kakek sebagai suami mereka yang tercinta. Dengan dalih berjuang demi kepentingan rakyat jelata dan demi pembebasan rakyat dari penindasan pemerintah yang lalim, pe Lian Kau dapat mengumpulkan banyak jail dari sumbangan rakyat. Terutama sekali rakyat yang kaya banyak menyumbangkan hartanya, Bukan semata-mata karena demi perjuangan, namun karena mereka ini mengharapkan jaminan bahwa harta bendanya tidak akan diganggu oleh perkalian kau. Demikianlah kata-kata perjuangan kehilangan kemurnian maknanya, kemudian dijadikan modal bagi mereka yang menghendaki cita-citanya tercapai, cita-cita demi kepentingan diri sendiri, baik berupa ambisi mencapai kedudukan tinggi maupun mencari kekayaan. Hal seperti ini terjadi semenjak sejarah berkembang, dari zaman dahulu sampai sekarang, dan di seluruh pelosok dunia. Pada suatu hari, saat menjelang tengah hari, sepasang orang muda datang mengunjungi markas Pek Lian Kau wilayah timur itu. Mereka berdua bukan lain adalah Liong Bukong dan Chia Giokeng. Ketika tiba di pintu gerbang perkumpulan itu, darah ini terheran-heran dan kagum melihat keadaan Pek Lian Kau. Tempat itu merupakan sebuah perkampungan di pinggir pantai laut, perkampungan yang terkurung oleh pagar tembok yang kokoh, kuat, dan tinggi, dengan pintu-pintu gerbang yang terjaga kuat dalam bentuk benteng yang terjaga siang malam dengan kuatnya. Ketika Leong Bukong memperkenalkan namanya pada pintu gerbang pertama. Mereka berdua diharuskan menunggu sampai seorang penjaga melapor ke dalam melalui pintu gerbang yang berlapis lima dan terjaga kuat menuju ke dalam. Mereka harus menunggu agak lama karena untuk menentukan apakah seorang tamu diperbolehkan masuk, apalagi tamu yang ingin berjumpa dengan ketua haruslah diputuskan oleh ketua sendiri, dan pelaporan kepada ketua harus melalui beberapa orang komandan jaga. Tian Hwa A sedang makan siang, ditemani oleh dua orang selirnya yang cantik dan dilayani oleh gadis-gadis muda yang cantik pula. Mendengar pelaporan bahwa seorang bernama Liong Bukong, putera ketua KWI Eng Pang di Telaga KWI O hendak berjumpa dengannya, ketua ini mengangguk-angguk. Dia belum pernah bertemu dengan pemuda itu, akan tetapi dia sudah mendengar akan nama KWI Eng Pang, Bahkan dia pernah mendengar betapa perkumpulan kaum sesat itu pernah bersekutu dengan Lian Kau meskipun persekutuan itu belum menghasilkan sesuatu. Tadinya dia agak malas untuk bertemu dengan pemuda putra dari kaum sesat itu. Akan tetapi karena teringat akan cerita tentang perebutan bokor emas milik Panglima Dhoo dan kabarnya bokor emas itu pernah terjatuh ke tangan ibu pemuda yang datang ini, hatinya jadi tertarik dan mengatakan kepada pengawal agar Liong Bukong dipersilakan menunggunya di ruangan tamu. Dengan cara berantai, perintah ini akhirnya disampaikan kepada Liong Bukong yang bersama Chia Gio masih menunggu di luar pintu gerbang pertama dengan hati tidak sabar. Mereka dikawal masuk pintu gerbang pertama sampai di pintu gerbang kedua, di mana mereka dikawal oleh penjaga yang lain lagi menuju ke pintu gerbang ketiga dan seterusnya sampai mereka melalui pintu gerbang kelima. Di sini mereka disambut oleh tiga orang pendeta laki-laki dan tiga orang pendeta wanita yang lantas mengawal mereka ke ruangan tamu di bangunan khusus. Gio Keng terheran-heran. Tiga orang pendeta pria itu rata-rata berusia 50 tahun, sikap mereka halus dan terang membayangkan bahwa mereka memiliki kepandaian sila tinggi. Akan tetapi tiga orang pendeta wanita itu masih muda paling tua 30 tahun usianya, dan wajah mereka cantik-cantik. Biarpun mereka juga kelihatan halus pendiam, namun Giyokeng dapat menangkap keling matu yang menyambar tajam dan penuh arti ke arah wajah bukong yang tampan. Setibanya di ruang tamu dan dipersilakan duduk, Giyokeng makin kagum. Kalau tadi dia mengagumi kekuatan dan ketertiban penjagaan di benteng Pek Lian Kau, sekarang Dara ini mengagumi keindahan ruangan itu. Selain meja dan kursi-kursinya terbuat dari kayu berukir dan merupakan perabot rumah yang sangat mahal, juga tiga ruangan itu terhias oleh lukisan-lukisan dan tulisan indah-indah yang tentu tidak murah pula harganya, seperti ruang tamu gedung seorang hartawan atau bangsawan saja layaknya. Lapat-lapat di sebelah kiri dari sebuah bangunan di mana nampak asap hio mengepul, Terdengar suara merdu orang membaca doa, suara yang menggetarkan kalbu, dan seperti biasanya, suara orang berdoa selalu mendatangkan keharuan yang khas. Di sebelah kanan, agak jauh dari tempat yang sangat luas itu, nampak beberapa orang sedang berlatih silat di sebuah lapangan rumput yang luas. Gerakan mereka sigap dan kuat, dan biarpun dari jauh, Giokeng dapat mengenal ilmu silat yang baik. Diam-diam, dia menjadi makin kagum, tak disangkanya sama sekali bahwa Lian kau yang terkenal sebagai perkumpulan pemberontak dan amat dibenci oleh ayah bundanya ternyata merupakan perkumpulan yang teratur, rapi, dan agaknya memiliki keuangan yang kuat. Selamat datang, sepasang orang muda yang tampan dan cantik, yang keduanya gagah perkasa. Suara ini datang dari dalam dan sepertinya orang yang bicara sudah berada di hadapan mereka, akan tetapi Giok tidak melihat apa-apa. Bulu tengkuknya lantas meremang. Setankah yang bicara itu? Akan tetapi, Bukong segera memegang tangannya dan mengajaknya berdiri. Pemuda ini sudah menjura ke depan, ke arah pintu lalu berkata, mohon lo ciampu Sudi memaafkan kedatangan kami yang lancang ini dan Sudi memperlihatkan diri harap lo ciampu tidak mempermainkan kami berdua yang muda dan bodoh hahaha engkau boleh juga orang muda merendahkan diri menghormat akan tetapi sekaligus juga menegur nah kalian pandanglah pintu aku Husil tampak asap putih mengepul tebal dan dari dalam asap itu Seorang kakek berusia 60 tahun, jenggotnya panjang, pakaiannya model pakaian pendeta Tosudan berwarna kuning dengan gambar bunga teratai putih di depan dadanya. Biarpun jenggotnya sudah banyak ubannya, akan tetapi rambut, jenggot serta pakaian kakek ini terpelihara rapi dan bersih, bahkan sepatunya juga masih baru. Ada bau harum keluar dari kakek itu, tanda bahwa kakek ini masih pesolek, Suka memakai wangi-wangian di tubuhnya, tetapi Kakek Kurus Jangkung itu mempunyai sepasang metu yang amat tajam. Sepasang metu yang mengandung wibawa amat kuat sehingga dalam pertemuan pandang pertama, Giok merasa jantungnya berdebar dan bulu tengkuknya meremang, sehingga dia cepat menundukkan mukanya. Tok tongkat hitam mengkilap di tangan kanan kakek itu mengeluarkan bunyi ketika dia melangkah maju menghampiri Bukong dan Giokeng. Saya Liong Bukong bersama Nona Chia Giokeng ini menyampaikan hormat kepada Tung Kauchu, Ketua Agama Timur, kembali Bukong berkata sambil menjura dengan hormat, diturut oleh Giokeng. Hahaha, tidak perlu banyak sungkan, orang-orang muda. Kita adalah orang sendiri, bukan? Benarkah engkau putra KWI Engpangcu Benar, lo ciam Mendiang ibu saya adalah ketua KWI Engpang. Ketua Pek Lian Kau itu mengangguk-angguk dan mengelus jenggotnya dengan tangan kiri. Hem, Pinto sudah mendengar akan kematian itu, kalau Pinto tidak salah dalam perebutan bokor pusaka bukan? Hem, sayang sekali. Mari silakan duduk agar enak kita mengobrol. Dua orang muda itu lalu duduk di atas kursi berhadapan dengan cuan rumah dan tak lama kemudian muncullah pelayan-pelayan wanita menghidangkan minuman. Giao Keng amat terheran melihat betapa pelayan-pelayan wanita ini masih muda-muda dan cantik-cantik, juga gerak-gerik para pelayan ini serta lirikan mati mereka yang dilontarkan kepada bukong membayangkan sikap genit. Setelah dipersilakan minum, Tian Hwe A Chin Jin kakek itu, kemudian menanyakan maksud kedatangan kedua orang muda itu dan apa keperluan mereka minta bertemu dengan dia sendiri. Bukong lalu bangkit berdiri, memegang tangan Giokeng dan mengajak darah itu untuk menjatuhkan diri berlutut di depan kakek itu sambil berkata, kami berdua sengaja datang menghadap Lo Chiam Pua dengan harapan agar Lo Chiam Pua sudi menolong kami, dan atas budi kebaikan Lo Chiam Pua, kami berdua tidak akan melupakannya. Sejenak kakek itu kelihatan tercengang, lalu tertawa, hahaha, bangkitlah, duduklah dan ceritakan apa kehendak kalian. Mengingat akan hubungan baik antara Pek Lian Kau dan KWI Eng Pang, tentu saja Pinto akan memperhatikan permintaanmu dan kalau mungkin tentu saja kami akan suka sekali membantu si Chu. Bukong dan Giok bangkit, kemudian duduk kembali. Permohonan kami tidak lain agar lociam Pu Sudi menikahkan kami berdua di sini secara resmi. Kakek itu membelalakan matanya kemudian tertawa bergelak, hahaha, ternyata hanya untuk keperluan itu. Aih, mengapa kalian hendak menikah memilih tempat ini dan minta perantaraan pek kalian kau? Bukankah urusan pernikahan adalah urusan orang tua dan keluarga kalian? Lo Chiam Pua. Saya sudah tidak mempunyai orang tua dan keluarga, saya sebatang kera di dunia ini. Akan tetapi, sesudah ibumu meninggal, bukankah sekarang engkau yang menggantikan ibumu memimpin KWI Engpang? Seperti lo Ciampu tentu telah mendengar, perkumpulan kami itu sudah dihancurkan oleh pemerintah dan di samping sekarang saya belum berkesempatan untuk menghimpunnya kembali juga dalam pernikahan ini. Jika bukan pelian kau yang mengadakan, kiranya tidak ada lagi yang akan berani. Hem, mengapakah kakek itu sekarang menoleh dan memandang kepada Gio Keng dengan penuh perhatian? Karena calon istri saya, Nona Chia Gyo Keng ini, dia adalah puteri dari Lo Chiam Pua Chia Keng Hong. Hah Tian Hwa Chin Jin terkejut sekali dan memandang dengan matlah terbelalak. Chia Keng Hong ketua Chin Ling Pai. Tentu saja dia terkejut bukan main. Meskipun dia sendiri belum pernah bertemu dengan pendekar sakti Chia Keng Hong, namun nama besar pendekar itu telah didengarnya lama sekali. Dengan sinar mata penuh selidik dia memandang kepada Gio dan kini tentu saja dengan pandang mata lain setelah dia mendengar bahwa darah yang cantik jelita dan bersikap gagah perkasa ini merupakan puteri dari pendekar sakti Chia Keng Hong ketua Chen Ling Pai. Gio Keng mengangkat mukanya dan memandang kakek itu Benar, Ketua Cirling Pai adalah ayah saya Akan tetapi karena dia tidak menyetujui perjodohan kami Maka kami datang ke sini mohon pertolongan Pek Lian Kau Tapi, tentu ayahmu akan marah kepada Pek Lian Kau dan menuduhnya lancang Saya yang akan bertanggung jawab kalau orang tua saya marah Mereka telah mencuci tangan mengenai perjodohan saya maka saya sendiri yang bertanggung jawab mengenai urusan jodoh saya, Lucian Pual. Keng menjawab dengan suara mengandung rasa penasaran mengingat akan sikap ayahnya terhadap perjodohannya dengan pemuda yang dipilihnya sendiri. Kakek itu mengangguk-angguk. Bukan karena kami takut terhadap Chen Lingpai, hanya, ah, biarlah urusan ini kami bicarakan lebih dahulu. Urusan ini bukanlah urusan remeh maka kami persilakan kepada Nona Chia untuk beristirahat, dan kami akan mengadakan perundingan dulu dengan Liong Sichu. Ketua itu lalu memanggil pelayan wanita, memerintahkan para pelayan untuk mengantar Giokeng ke dalam sebuah kamar tamu yang cukup mewah dan bersih. Darah ini tidak berani membantah, maka setelah bertukar pandang dengan Bukong, dia mengikuti para pelayan itu menuju ke sebuah kamar tamu yang berada di sebelah belakang bangunan besar itu. Gio Keng mendapat pelayanan istimewa, disuguhi hidangan makan siang yang lengkap dan lezat. Bahkan ada dua orang pendeta wanita Lian Kau yang menemaninya dan ternyata mereka itu selain muda dan cantik, juga mempunyai pengetahuan luas mengenai ilmu silat dan ilmu sastra. Makin kagumlah hati Giok terhadap Pek Lian Kau yang sebelumnya dianggap sebagai perkumpulan para pemberontak liar. Akan tetapi, hatinya mulai khawatir ketika malam tiba dan belum juga ada kabar tentang kekasihnya yang tadi ditinggalkannya karena hendak berunding dahulu dengan pimpinan Pek Lian Kau mengenai permintaan mereka untuk menikah di perkumpulan itu. Di manakah adanya Liong Koko? Aku ingin bicara dengan dia dan mendengar keputusan perundingannya dengan pimpinan Pek Lian Kau, tanyanya kepada dua orang pendeta wanita yang baru datang menggantikan dua pelayan yang pertama. Seorang di antara mereka tersenyum manis. Harap kau tenangkan hati, Liong Sichu sedang beristirahat di kamar sebelah dan dia berpesan supaya malam ini kau suka beristirahat melepaskan lelah dalam perjalanan. Hai baru berpisah sehari saja masa sudah rindu kata pendeta wanita kedua Merah sekali muka Gio Keng mendengar ini dan diamakin curiga sikap dan kata-kata para pelayan muda serta pendeta wanita di tempat ini benar-benar mencurigakan begitu genit harap suka panggil dia ke sini atau antarkan aku ke kamarnya Aku mau bicara sedikit dengan dia katanya pula tanpa mempedulikan dua orang pendeta wanita yang masih tersenyum-senyum penuh arti itu. Air, kau Apa tidak kasihan padanya? Dia baru beristirahat dan bersenang-senang. Dia tidak memilih kami dan menyuruh kami menemani Nona di sini. Mendengar ini hati Giok semakin curiga dan merasa tidak enak. Namun karena dia mengharapkan pertolongan dari pihak peelian kau untuk urusan pernikahannya dengan bukong, maka dia berusaha menahan sabar Bahkan dia lalu memijat pelipis kepalanya dengan alis berkerut dan berkata, harap Jui, kalian, suka meninggalkan saya karena saya merasa pening dan hendak tidur Perlukah kami pijiti badan dan kepalamu? Kounio seorang pendeta wanita bertanya dengan manis tidak usah harap jiwi, jangan repot-repot dan harap suka meninggalkan saya sendiri. Dua orang pendeta wanita itu lantas bertepuk tangan memanggil pelayan, membersihkan meja bekas perjamuan, kemudian sambil tersenyum-senyum, mereka pergi meninggalkan kamar giokeng dan menutupkan daun pintu kamar itu. Selamat tidur, kolonigo! Selamat bermimpi, calon pengantin, jangan khawatir pengantin pria akan tetap utuh. Kecuali agak kelemas tentunya, hai giok yang meloncat ke pintu dan memasang palang pintu, mukanya merah dan alisnya berkerut. Sikap dua orang wanita itu benar-benar mencurigakan. Apa yang terjadi dengan kekasihnya? Jangan-jangan pek lian kau berlaku curang dan mencelakai bukong. Dia harus menyelidiki. Siapa tahu kalau kalau dia dan Bukong terjebak ke dalam perangkap musuh. Akan tetapi dia harus berlaku hati-hati. Tempat ini merupakan sarang orang-orang pandai. Baru para pendeta wanita genit yang menemaninya tadi saja jelas memiliki ilmu silat yang tinggi. Apalagi ketuanya. Bergidik dia kalau mengingat kelihayan kakek itu, yang dalam pertemuan pertama siang tadi sudah mendemonstrasikan kepandainya, ilmu sihir yang mengerikan, yang membuat kakek itu pandai menghilang. Giok yang mengatur bantal guling di atas pembaringan, diseilmutinya sehingga kelihatan seperti orang tengah tidur, memadamkan lampu kamar, kemudian dengan gerakan ringan dan hati-hati sekali dan menyelinap keluar dari jendela kamar meloncat dengan gerakan seperti seekor burung. Malam sudah larut karena memang dia menanti sampai sepi dahulu. Barulah keluar dari kamarnya itu, tidak kelihatan seorang pun manusia dan lorong-lorong di perkampungan. Lian kau itu cukup gelap sehingga dia dapat menyelinap di dalam bayang-bayang yang gelap sambil memandang ke kanan kiri dengan waspada. Pertama-tama dia hendak mencari kamar di mana Bukong bermalam karena dia harus berbicara dengan kekasihnya itu, memperingatkan Bukong agar berhati-hati karena dia menaruh curiga terhadap Pek Lian Kau dengan pendeta-pendeta wanitanya yang genit. Setelah mengintai di beberapa kamar dalam ruang rumah yang berjajar di sekitar ruang tamu, akhirnya dia mendengar suara yang keluar dari salah satu kamar yang lampunya masih bernyala. Mula-mula dia mendengar suara wanita saja, dan karena dia menganggap bahwa kamar itu tentulah kamar pendeta-pendeta wanita yang liai, maka dia ingin melewatinya saja. Akan tetapi, ketika dia mendengar suara laki-laki yang dikenalnya seperti suara bukong, dia terkejut dan cepat mendekati jendela kamar, merunduk sambil mendengarkan. Sudah cukup, ahaha, sudah terlampau banyak aku minum. Jiwi terlalu baik dan manis, hahaha terdengar suara bukong, suara orang yang sudah mulai mabok. Hai aaa, seorang gagah seperti si cu, masa mudah saja mabok? Sudah terlalu lama kami tidak bertemu dengan seorang lelaki jantan dan ganteng seperti si cu, marilah si cu, daging yang paling empuk, terdengar suara merdu merayu seorang wanita. Dan minumlah secawan lagi, si cu. Lihat, biar setengahnya aku yang minum, air, si cu sungguh tampan sehingga gemas hatiku dibuatnya. Ingin aku menjadi cawan. Hahaha, sungguh aneh kau ini. Mengapa ingin menjadi cawan terdengar bukong bertanya kepada wanita kedua yang suaranya terdengar lebih halus daripada wanita pertama. Hai hei, kalau aku menjadi cawan, tentu akan berkenalan dengan bibir si cu. Hih, <-hai> kulan, kalau memang kepingin dicium, bilang saja kata wanita pertama sambil terkekeh genit. Hahaha, kenapa kalian berdua begini menantang? Ingat, aku sedang kelaparan, sudah berbulan-bulan tak pernah berdekatan dengan wanita. Kalau kalian menggoda terus, bisa kumakan habis kalian. Hahaha! Air calon pengantin pria bicara bohong. Selama ini mengadakan perjalanan berduaan saja dengan calon pengantin wanita, asyik masyuk, tentu sampai kekenyangan. Masakah sekarang bilang kelaparan? Sungguh mati. Biarpun dia calon istriku, namun sialan sekali. Dia tidak mau disentuh sebelum kami menikah. Ayuh, benarkah itu? Aku mau bersumpah, masa aku suka berbohong kepada dua orang nona manis seperti kalian? Hai kalau begitu, kau benar-benar lapar sekali. Lapar seperti harimau kelaparan. Hidup benarkah itu? Tentu saja, aku mampu menerkam kalian berdua sekaligus. Aih, coba saja, si Chu. kau kira kami berdua orang-orang lemah? Coba kau lawan kami, hendak kami lihat apakah benar calon pengantin prianya sudah siap dan kuat. haihik-hik. Wajah giok yang menjadi merah sekali, matanya bersinar-sinar mengeluarkan cahaya berapi. Hampir dia tidak dapat mempercayai pendengaran telinganya sendiri. "Benarkah itu suara bukong?" "Benarkah bukong yang bicara seperti itu?" Dia merasa penasaran karena dia tak percaya bahwa pria yang dicintanya, tunangannya, calon suaminya, dapat bicara seperti itu bersama dua orang wanita. Maka dia lalu membuat lubang di jendela dengan jari yang dibasahi dengan lidahnya, lalu mengintai ke dalam. Hampir saja dia menjerit ketika menyaksikan apa yang nampak di dalam. Kamar itu masih terang, meja bekas makan minum yang kacau balau dan di atas pembaringan, Bukong sedang bergumul dengan dua orang pendeta wanita. Hampir saja Giokeng menghantam jendela kemudian menyerbu ke dalam. Akan tetapi sebagai putri seorang pendekar besar, dia menekan perasaannya. Kalau dia membuat ribut, berarti dia akan mencoret hitam di mukanya sendiri. Semua orang di pelian kau tentu akan tahu kalau dia membuat ribut di saat itu, dan dia akan menjadi buah tertawaan. Hatinya sakit sekali, wajahnya yang tadi merah laksana dibakar, sekarang menjadi pucat air mata bercucuran di sepanjang kedua pipinya. Kiranya orang yang dicintanya adalah seorang laki-laki semacam itu. Membicarakan dia di depan dua orang wanita yang tiada bedanya dengan pelacur-pelacur. Dengan perasaan muak dan jijik, Gio King meninggalkan tempat itu. Akan tetapi karena kepalanya terasa pusing, pandang matanya berkunang sesudah menyaksikan apa yang terjadi di dalam kamar itu, dia salah jalan dan tanpa disengaja dia tiba di ruangan tamu di mana siang tadi di Adan Bukong berjumpa dengan Tian Hwe A Chin Jin. Dan di ruangan tamu itu tampak lampu masih bernyala, bahkan ada suara orang-orang bercakap-cakap di situ. Timbul keinginan tahu hati Giok Peng yang sudah kacau dan perih tersayat kekecewaan dan cemburu itu, maka dengan hati-hati dia menyelinap mendekati ruangan tamu dan melihat bahwa yang berada di sana adalah Tian Hwa Chin Jin sendiri bersama beberapa orang Tosup Pek Lian Kau. Dia lalu menyelinap mendengarkan dengan penuh perhatian. Ketika mendengarkan percakapan itu, wajah Giok Keng berubah-ubah, sebentar merah sebentar pucat dan kedua tangannya dikepal. Hampir saja dia menjerit dan memaki-maki saking marahnya. Akan tetapi, Kau cu, kami percaya sekali bahwa putra Kau Wei Pang itu tentu saja mau membantu kita. Hanya anak Cia Keng Hang itu, mana mungkin dia mau membantu kita? Jangan-jangan kelak dia hanya akan menimbulkan bencana kata seorang Tosu. Jangan-jangan dia malah match met pemerintah untuk menyelidiki kita kata yang kedua. Mungkin Liang Bukong sudah menjadi kaki tangan mereka pula. Kita harus ingat bahwa Chia Keng Hong selalu membantu The HOO, malah beberapa kali sudah menghancurkan usaha perjuangan kita. Persekutuan kita dengan orang-orang Portugal juga dihancurkan dengan bantuan Chia Keng Hong. Kita harus waspada. Memang, kita harus betul-betul waspada, kata Ketua Pek Lian Kau. Dan justru karena kewaspadaan inilah maka kedatangan Bukong amat baik bagi kita. Pemuda itu sudah berjanji bahwa kalau putri ketua Chen Ling Pai itu sudah menjadi istrinya tentu dia akan menurut segala kehendaknya. Dan baiknya, setelah putrinya berada di sini dan kita yang menikahkan, berarti bahwa Pek Lian kau sudah berbesan dengan Chen Ling Pai, Kita akan mengumumkan hal ini. Kenyataannya tidak akan ada yang bisa membantah bahwa putri Chen Ling Pai itu menjadi pengantin di sini. Dan pelian kau yang mengurusnya. Setelah kenyataan ini, mau tak mau Chen Lingpai tentu akan berbaik dengan kita dan akan mudah kita tarik sebagai sekutu karena pemerintah sendiri tentu akan mencurigai Chen Lingpai. Hem, kalau begitu bagus juga siasat ini, kau cu. Mudah-mudahan saja berhasil baik. Betapapun juga, Pintu merasa khawatir harus berurusan dengan Ketua Chen Lingpai yang lihai itu. Hahaha, takut apa? Tentu dia tidak akan mau mencelakakan putrinya sendiri Untung putrinya itu tergila-gila kepada Long Bukong Andai kata ketua Cien Ling Pai berkeras kepala dan mengorbankan putrinya, tidak usah khawatir, Pinto sanggup menghadapinya Kalau Pinto masih kalah kuat dalam ilmu silat, dengan Hoat Sud, ilmu sihir, Pinto tentu akan dapat menguasainya Bagaimana apabila sesudah menikah, putri Cien Ling Pai itu tetap tidak mau membantu kita? Liong Si Chu sudah setuju bahwa kalau istrinya membandel, kita diperbolehkan menawan istrinya dan menggunakannya sebagai sandra terhadap ayahnya. Hampir saja Biokeng pingsan mendengar semua itu. Kalau tadi hatinya sudah tertusuk melihat Liong Bukong Kong bermain cinta berjinah dengan dua orang pendeta wanita, setelah mendengar percakapan itu dan tahu akan pengkhianatan yang sudah dilakukan Bukong terhadap dirinya, kini dia merasa ulu hatinya tertikam dan membuatnya hampir tak dapat bernapas. Kemarahannya memuncak dan dia sudah lupa akan segala kewaspadaannya lagi. Yang ada hanyalah kemarahannya terhadap Liong Bukong. Sekarang baru terbuka matanya, orang macam apa adanya Liong Bukong baru dia tahu bahwa ternyata ayahnya benar. Dia sudah salah pilih, dia sudah salah menjatuhkan hatinya, menjatuhkan cinta kasihnya kepada seorang laki-laki keji dan jahat. Dari perbuatannya di Pek Lian Kau terbukalah kedok Liong Bukong bahwa pemuda itu sesungguhnya tidak mencintanya dengan murni. Dia lari menuju ke kamar Liong Bukong dan masih terdengar suara orang bercumbu di dalam kamar itu. Bukong, engkau jahanam, keparat. Keluarlah untuk menerima kematianmu, Keng mementak dengan suara parau. Keng berdiri di luar kamar, wajahnya tertimpa sinar lampu penerangan yang suram, kelihatan menyeramkan. Mukanya pucat dan penuh dengan air mati yang bercucuran, bibirnya digigit dan tangan kanannya memegang sebatang pedang terhunus yang berkilat. Pedang Ling akiam, sedangkan tangan kirinya memegang sarung pedang. Sepasang mata yang telah menjadi merah karena tangisnya itu memancarkan sinar maut. Dapat dibayangkan betapa kaget hati BUKONG yang berada di dalam kamar pada waktu mendengar bentakan suara giokeng itu. Hal ini sama sekali tidak pernah disangkanya. Dikiranya bahwa darah itu sudah nyenyak karena gembira dan lega hatinya mendapatkan persetujuan ketua Pek Lian Kau untuk menikah di situ. Dia sedang bermain cinta dengan dua orang pendeta wanita yang manis dan menarik, maka begitu mendengar bentakan kekasihnya, dia menjadi pucat. Cepat dia mengenakan pakaiannya, menyambar pedangnya dan meloncat keluar, tangan kirinya masih membetulkan kancing terakhir dari bajunya. Melihat Jiokeng sudah berdiri di luar dengan pedang Lin Hwe Akyam di tangan, Bukeng cepat berkata, "Moi moi, ada, ada apakah?" Dia bertanya gugup, melirik ke arah kamarnya dan dengan lega dia tak melihat dua orang pendeta wanita itu keluar. "Huh, keparat keji, manusia berhati iblis." Kau masih pura-pura bertanya lagi Giyokeng hampir menjerit dan langsung menerjang maju dengan hebatnya, menggerakkan pedang Hawe Akyam menusuk. Kring! Plak! Bukong terhuyung ke belakang. Dia berhasil menangkis tusukan pedang yang mengenai punggungnya. Kemoy, bicaralah dulu. Ada apakah? Anjing tak tahu malu Keng memaki lagi sambil menudingkan pedangnya ke arah muka pemuda itu. Pantas saja engkau anak datuk sesat, kiranya engkau adalah seorang yang cabul dan tak bermalu, engkau seorang berhati palsu. Bersiaplah untuk mampus di ujung pedangku. Giok menerjang lagi dengan hebatnya, dan pada saat itu, dua orang pendeta wanita sudah meloncat keluar dari kamar. Melihat mereka itu, hati Giok bagaikan dibakar rasanya. Dia meninggalkan Bukong yang sibuk menangkis, tubuhnya melayang ke arah dua orang pendeta wanita itu dan pedangnya menyambar ganas. Ayah, dua orang pendeta wanita Pek Lian Kau itu adalah murid-murid Tian Hwa Chin Jin dan mereka cepat mengelak. Akan tetapi, dibandingkan dengan Giyok Keng, tentu saja tingkat mereka masih jauh di bawah tingkat darah perkasa itu, maka dengan dua kali gebrakan saja mereka itu sudah terluka hebat. Seorang di leher dan seorang lagi di lambung. Mampuslah, perempuan jalan giok Keng dan pedangnya lalu mengirim tusukan maut. Terang. Kering. Dua kali pedang Ging Hwe Akiam tertangkis dan terpental. Ketika Gil Keng mengangkat muka memandang, ternyata yang menangkis pedangnya adalah tongkat hitam di tangan Tian Hwe A Jin. Ketua Pe yang sudah berada di sana bersama beberapa orang Tosup Pe dan puluhan orang anak buah Pe yang mengurung tempat itu. <elles> Hahaha, <inhale> kebetulan sekali. Memang kami ingin sekali melihat sampai di mana hebatnya kepandaian Putri Ketua Chen Ling Pai. Liong Si tangkap dia hidup-hidup untuk kami. Liong Bukong menggelengkan kepala kemudian berkata duka, maaf lo Chiam untuk mengalahkan dia, terus terang saja kepandaian saya masih terlampau rendah, apalagi untuk menangkap hidup-hidup. Hahaha, -hidup. <h Gallo> engkau merasa sayang kalau sampai membunuh calon istrimu yang tercinta ini. Hahaha, bongkah ha itu su, kau tangkap dia katanya kepada seorang tosu kurus yang berdiri di sebelahnya. Baik, kau cu, tosu ini meloncat maju menghadapi Giyokeng. Darah ini sudah dapat menekan hatinya. Dia mengerti bahwa menghadapi banyak orang pandai seperti para tokoh pek lian kau itu, ia harus bersikap amat waspada dan tenang. Maka dia mengusir kemarahannya terhadap Bukong dan kini memusatkan perhatiannya kepada lawan yang sudah menghampirinya. Tosu yang bernama Bongkaha Tosu ini usianya hampir 60 tahun, tubuhnya kurus sekali seperti kucing kelaparan, punggungnya agak bongkok dan bila melihat begitu saja, dia seperti seorang penderita busung lapar karena tubuhnya kurus kering, perutnya buncit, mukanya pucat dan agaknya akan terguling kalau tertiup angin kencang. Tangan kirinya memegang sebatang tongkat yang panjangnya hanya tiga kaki, tongkat terbuat dari bambu kuning hanya sebesar ibu jari tangan. Hehehe, nona muda. Mengapa kau marah-marah melihat kekasihmu bermain cinta dengan wanita lain? Hal itu sudah biasa bagi seorang laki-laki, kenapa kau marah-marah? Sudahlah, untuk apa kau mengamuk dan melawan kami? Percuma saja, lebih baik kau melepaskan pedang dan berlutut minta maaf kepada kau cu. tentu kau dimaafkan. Benar, hahaha, benar sekali ucapan bongkah Haitosu. Perlu apa marah-marah? Kalau kekasihmu dapat bermain cinta dengan orang lain, apakah kau juga tidak bisa? Dan Pinto akan memaafkanmu kalau kau suka bersikap manis kepada Pinto. Ucapan ketua Pek Lian Kau ini membuat dada Gio terasa panas seperti dibakar. Tahulah dia bahwa dia telah terjebak dalam tempat pecomberan di mana orang-orangnya adalah manusia yang tak tahu malu, cabul, dan jahat. Diam-diam dia berjidik memikirkan bagaimana dia sampai dapat tergila-gila kepada seorang manusia seperti Liong Bukong yang kini hanya berdiri tersenyum-senyum di situ. Kau cu, sekali ini saya hendak mohon pertolongan Kau cu untuk dapat menangkap dan mencinakan calon istri saya ini. Untuk budi itu, saya akan menghadiahkan dua buah benda pusaka dari Xiao Limpai kepada Kau cu kata Liong Bukong dan mendengar ini, Tentu saja kemarahan Giokkeng memuncak. Memang benda-benda pusaka itu belum dikembalikan ke Xiao Limpai oleh Bukong yang pernah mengatakan bahwa setelah mereka menikah, mereka akan pergi ke Xiao Limpai mengembalikan dua benda pusaka sambil minta maaf. Kiranya pemuda itu bukan hanya membohonginya, bahkan kini hendak menghadiahkan dua buah benda pusaka itu kepada Ketua Pek, Lian Kau. Bukong manusia berhati iblis dia menjerit dan tubuhnya sudah berkelebat menerjang pemuda itu. Terang terang nge. Bukong menangkis satu kali lalu meloncat ke belakang dan tangkisan kedua kalinya dilakukan oleh Bong Kha Itosu. Hehe, nona manis. Pintolah lawanmu. Tiba tiba Bong Kha Itosu mengeluarkan pekik yang amat dahsyat. Pekik melengking tinggi menimbulkan getaran hebat yang langsung menyerang jantung di dalam dada Gil Dara perkasa ini terkejut sekali dan sebagai putri pendekar sakti tentu saja dia segera mengenal pekik ini.